Rancangan Kejaya kali ini berada di Pangkalan Tentera Udara Diraja Malaysia. Kita akan bersama-sama meneroka satu kejaya yang mencabar dalam Angkatan Tentera Udara Diraja Malaysia. Kejaya yang dimaksudkan ialah juruterbang jet pejuang. Terlebih dahulu, kita akan berkenalan dengan dua juruterbang jet pejuang, iaitu Kapten Azwar dan Kapten Jasmi. Pada dasarnya, tugas kami adalah untuk melakukan rondaan dan memastikan ruang angkasa kita tidak dicerobohi oleh pihak musuh ataupun pihak-pihak yang tidak dikenali. Aspek keselamatan adalah salah satu daripada tugas utama kami. Yang lain adalah melakukan latihan bersama dengan pasukan-pasukan sahabat seperti New Zealand, Australia dan juga melakukan terbang lintas hormat semasa hari kemerdekaan kita ataupun seperti F1 Sepang. Kami akan bertugas selama 5 hari dalam seminggu, Isnin sampai Jumaat. Selalunya pagi bila kami sampai dalam pukul 7.30 atau pukul 8, kami akan menghadiri taklimat pagi di mana semua juruterbang akan diberi arahan untuk tugas seharian masing-masing. Sebelum kami masuk ke bilik operasi untuk melihat jadual penerbangan untuk hari ini. Ini adalah sebahagian daripada rutin harian juruterbang di mana mereka menghadiri taklimat pagi dua kali seminggu. Persediaan sebelum melakukan penerbangan, selalunya kita akan melihat misi yang akan kita buat dulu, sama ada misi combat atau misi navigation, mana briefing akan dilakukan 1.5 jam ataupun 2 jam sebelum melakukan penerbangan, di mana dia termasuk perjalanan daripada skuadron ke pesawat, memulakan enjin pesawat dan terus terbang. Dan selepas terbang, turun bawah, dipanggil debrief juga dilakukan. Kita melakukan briefing apa yang telah dilakukan sebelum semasa penerbangan tadi.
Latihan merangkumi banyak jenis, terdiri daripada peperangan di atas udara ataupun air combat tactic, ataupun kami panggil serangan maritime, iaitu simulasi serangan ke atas kapal-kapal Navy. So bergantung kepada apa yang diprogramkan untuk hari itu. So, contoh kalau macam air combat tactic, kami akan simulasikan yang kita berada dalam keadaan peperangan. Bila pesawat A cuba menembak pesawat B, pesawat B cuba menembak pesawat A, dan begitu seterusnya. Kebaran yang dirapi saya rasa amat menyeronokkan, kerana kita menerbangkan pesawat yang laju dan canggih seperti F-18 Hornet. Dan juga pesawat lain saya juga dapati jaya yang amat membanggakan, kerana status sebagai seorang diterbang pesawat pejuang. Pada hakikatnya, cabaran untuk menjadi seorang juruterbang pesawat pejuang ni adalah banyak atau tinggi. Sebab kita memerlukan komitmen yang tinggi serta tahap disiplin yang tinggi yang perlu ada pada setiap orang yang ingin menjadi seorang juruterbang JUDM. Di antara cabaran-cabaran yang kita akan hadapi ataupun hadapi sekarang adalah mengendalikan pesawat yang super canggih, di mana sistem dan teknologi adalah semua berdasarkan era-era baru ataupun teknologi tahun 90-an. Oleh itu, kami perlu belajar, mengetahui dan tahu cara-cara untuk mengendalikan setiap apa yang ada dalam pesawat ini di atas semasa kelas sebelum dihantar untuk penerbangan seterusnya. Memang diakui Jaya sebagai seorang terbang tujuan memang berbahaya, tetapi kami telah diberi latihan yang secukupnya untuk menjadi seorang juruterbang, seorang pejuang. Serta setiap penerbangan kami akan mengikut arahan-arahan ataupun prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak atasan. Di samping itu juga, kami telah diterap untuk mengekalkan tahap disiplin yang tinggi, terutamanya semasa melakukan penerbangan solo ataupun latihan di kawasan ini. Sebagai seorang jurumalim, kita adalah seorang yang bertanggungjawab untuk mengendalikan sesuatu pesawat, misi yang telah diberikan kepada kami. Pada masa yang sama, kita juga membuat persediaan-persediaan penerbangan sepatutnya, dan selepas itu, selepas membuat persediaan penerbangan, kita membuat misi itu. Dan navigator dan jurumalim ni adalah seorang yang bertanggungjawab di dalam pencapaian tahap
misi yang telah diberikan kepada kami. Dalam masa penerbangan ini, untuk mengelakkan dikesani musuh, kami akan menggunakan cara penerbangan rendah. Dalam cara penerbangan rendah ini, selain daripada pilot mengendalikan pesawat, jurumalim akan memberi arah dan juga bertanggungjawab untuk mengelak daripada threat-threat, daripada ground threat seperti tembakan daripada artileri yang penangkis pesawat. Kami juga pada masa yang sama akan bekerjasama dengan elemen-elemen udara lain seperti pesawat pejuang akan mengekori kami dan juga mengawas kami daripada serangan pesawat lain. Apabila sampai di kawasan pengguguran, di mana kami juga bertanggungjawab untuk menentukan pengguguran dilakukan pada masa yang ditentukan. Maknanya kalau dia bagi pukul 8 pagi itu makna mesti sampai pukul 8 pagi. Pesawat juga perlu keluar daripada kawasan itu dengan selamat, di mana kita tahu kawasan itu adalah kawasan musuh. Kami ada juga buat misi-misi maritim di mana bekerjasama dengan elemen Angkatan Laut dari Tentera Laut Diraja Malaysia. Kita akan menggunakan radar dan kapal terbang untuk mengesan jika ada musuh akan mendapati fleet tentera laut kita. So, kita juga sebagai pengawas untuk udara untuk fleet tentera laut kita. Apa yang menarik dalam bidang jurumalim ni semasa pelaksanaan misi, because kita boleh melakukan pelbagai misi, umpamanya misi maritim, misi penerjunan, misi pelepasan barang dan peralatan daripada udara serta tactical landing yang turut dilakukan oleh pesawat Charlie 130. Jadi semasa pelaksanaan misi-misi tersebut, kita boleh belajar tentang cara untuk melakukan penerbangan tu menggunakan teknik yang terbaik. Because setiap hari kita akan belajar benda-benda yang baru. Kita akan menemui perkara yang sebelum ni mungkin kita tak boleh nampak. Because dalam pelaksanaan misi, banyak benda yang akan efek. Termasuk dengan keadaan cuaca, keadaan kehendak misi tersebut dan juga jenis-jenis benda yang kita perlu drop. Sebab kalau kita drop orang, cara dia lain. Kita drop barang-barang, cara dia lain. And then dia punya ketinggian, teknik dia lah, semua berbeza-beza. Dan ini membuatkan hari-hari ada je benda yang menarik untuk kita. Berjaya pada pendapat saya, pada mula bila masuk tentera saja dah memang mencabar. At the same time, cabaran dia tu bermula daripada mula kita masuk lagi. Sebagai seorang jurumalim, yang mencabar dia bila kita, kebanyakan yang kita buat tu memang tak banyak orang buat sebelum ni. Yang menjadi cabaran ni sebab kita diberi tanggungjawab untuk menghantar orang lain, customer kita, ke tempat dangerous, dalam erti kata berbahaya, sebab terdedah kepada tembakan-tembakan artileri pesawat pejuang lain. Selain daripada tu, kita kena deliver diorang pada tepat pada masanya, sebab pada masa itu lah yang paling sesuai untuk hantar diorang. Sebab sebelum tu atau selepas tu mungkin ada angkatan daripada musuh tu sudah berada di kawasan itu atau akan menyerang anggota kita bila dia sampai di bumi. Misi perjalanan ke luar negeri juga memberikan cabaran pada kita sepanjang masa. Sebab kalau penerbangan ke negara lain yang banyak kami buat, kita akan pergi ke negara yang sebelum ni tak banyak orang pergi, seperti ke lapangan terbang tentera yang lain-lain, ataupun juga mereka mempunyai prosedur yang berlainan, di mana kita perlu mengkaji setiap prosedur bagi lain-lain negara ni. Satu contoh terbaik yang saya boleh bagi adalah penerbangan membawa tiang layar Dato' Azhar Mansor bagi jalur Gemilang.
di mana kita, tentera udara kita adalah satu-satunya negara yang melakukan penerbangan mengelilingi bumi daripada arah timur ke barat. Sebab selama ni tak ada orang buat macam tu. Orang yang cuma buat daripada arah barat ke timur sahaja. Jadi semasa perjalanan merentas lautan, lautan Pasifik, cabaran yang ada adalah tak banyak lapangan terbang yang ada sepanjang jalan. Pasal kawasan tu semua laut. Yang ada pun mungkin terumbu-terumbu karang yang dibuat landasan kecil, yang mana kita perlu betul-betul membuat pengiraan supaya kita boleh sampai ke tempat tersebut dengan selamat. Sumbangan kejayaan ni berkadar langsung apa yang diberikan oleh kerajaan, ditugaskan oleh kerajaan kepada tentera udara diraja. Pada masa yang sama, sumbangan yang seperti flood evacuation, banjir, bila kita pindahkan apa-apa keperluan bantuan makanan, dan juga selain daripada itu, ada juga kita membuat penerbangan-penerbangan ihsan untuk pesakit-pesakit, terutama daripada kawasan yang jauh daripada KL, di mana kelengkapan atau tahap kecemasan mangsa itu kritikal dan perlu dibawa ke Hospital Kuala Lumpur, seperti daripada Kota Baru, Kuala Terengganu, Kuantan, dan juga sometime daripada Alustar. Selain daripada penerbangan ihsan, kita ada juga membuat humanitarian aid, penerbangan humanitarian aid. Sebagai contoh, saya ambil masa rakyat terutama kanak-kanak di Korea Utara mengalami kemuluran dan tahap vitamin yang rendah, Kerajaan Malaysia telah memberi sumbangan susu tepung kepada mereka, dan pesawat ini digunakan untuk menghantar susu tepung tu ke Korea Utara. Selain daripada itu, ada juga pesawat C-130 yang mana jurumalim memainkan peranan untuk membuat penerbangan luar negeri, seperti membawa pulang rakyat Malaysia daripada Cambodia semasa negara itu menghadapi masalah politik yang tidak menentu. Dari di Solomon Island, kami membawa pulang super juga pesawat C-130 bersama anggota-anggota kru lain. Kami juga ada melakukan misi-misi menghantar pasukan-pasukan bantuan seperti yang berlaku dalam Pok Pasir sebelum ini, di mana kita telah menghantar anggota-anggota tentera dalam bilangan jumlah batalion ke sana untuk memperkuatkan lagi pertahanan negara di kawasan perairan Sabah yang menghadap ke sebelah Filipina. Jadi bila kita buat macam tu, rakyat di sebelah sana akan berasa lebih secure, lebih aman dengan adanya anggota-anggota lebih di sanalah untuk membantu mempertahankan negara kita. Selain daripada itu, sebelum ni terdapat juga misi di mana gempa bumi di India, kita telah menghantar pasukan smart team kita. Jadi negara meminta kita menghantar pasukan penyelamat, sebab sebelum ni masa kita mengalami kejadian kondominium runtuh dulu, negara luar pun menghantar bantuan. So kali ni kita buat bantuan tu, kita hantar, and the execution Charlie Wantiti buat. I mean, kita bukan setakat kita boleh bawa anggota, pada masa yang sama kita bawa Pajero 2 buah ke sana bersama peralatan-peralatan dia. Jadi bila orang tengok, masyarakat antarabangsa tengok macam tu, dia akan tahu kita mampu menolong, membantu, dan juga kalau dia minta bantuan dengan kita ni tak ada masalah lah. Anytime kita boleh tolong dia orang, dan dia akan lebih yakin dan percaya dengan negara kita. Kelaikan untuk menjadi seorang jurumalim pada mulanya adalah sihat tubuh badan dan mempunyai pandangan mata. Sebab tiada apa-apa masalah kesihatan,
Pada mulanya seorang jurumalim akan dimasukkan sebagai seorang pegawai dalam tentera udara Diraja Malaysia. Sama ada kelayakan dia pada mulanya adalah SPM first grade dan kepujian dalam bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, mathematics, science dan geography. Pada masa sama apabila telah dimasukkan sebagai pegawai dan ditauliahkan sebagai pegawai TUDM, beliau akan menjalani satu lagi ujian di mana ujian tahap kecerdasan untuk menjadi seorang jurumalim. Untuk tahun-tahun sebelum ni, khusus asas jurumalim hanya dilakukan di luar negeri, iaitu di Australia, New Zealand dan Amerika. Tetapi setelah anak-anak watan kita telah terlatih dalam kerjaya jurumalim ni dan juga dilatih sebagai jurulatih di luar negeri, kami telah berjaya untuk membuat sekolah jurumalim di bawah nombor 20 skuadron TUDM Subang yang kemasa khusus lebih kurang setahun 3 bulan termasuk tahap bawah di TUDM Alustar. Semoga kejayaan yang dipaparkan tadi akan menjadi panduan kepada anda semua untuk membantu memilih bidang yang anda minati.